tapi Vicky. Tapi makasih ya cinta. Vicky, kita mesti tanya nih, ini lo minta izin gak sama dia bahwa boleh ya DM lo gue posting? Udah, pasti. Udah minta izin, udah dikasih izin ya. Ini juga bagian, ini permulaan dari settingan. Oh, ini permulaan. Ini opening. Jadi kan dia tadi bridging. Ya, cewek ini diundang gitu ya kan? Enggak. Dia enggak gitu. Bener tuh kata Indra tadi. Ini pelajaran buat semua teman-teman ya. Yeah. Maksudnya kalau kita mau ngepost sesuatu, make sure bahwa yang tadinya di ruang privasi, lo mau rubah ke ruang publik, harus minta izin dulu. Kayak gue misalnya WA sama Vicky nih, gue pengen posting di feed gue, ya gue harus izin dulu sama Vicky. Gitu. Ada di Instagram gue bawahnya, sorry ya, karena ini aku bilang jadi malah lucu, istri aku nunjukin, lucu ya, deh aku mau pipit ya, ya udah nggak apa-apa, Kak Vicky tag aja akunya gitu. Oh, malah seru ya. Oke. Okay. Minta di tag okay. Ya. Iya. Udah sadar kayaknya ya Vicky ya lo ya, udah mulai. Sorry, ya. Mau nanya dong, itu sekali ngetag namanya dapat berapa? Pajar kan jadi memang banyak pengalaman, banyak cerita sekaligus banyak hikmah yang bisa kita pelajari mengenai berbicara mengenai set, mengenai bicara posting. Beberapa waktu yang lalu ada sahabat kita, ada keluarga besar kita, ayahandanya meninggal dunia. Dengan maksud ingin memberikan informasi, berbagi cerita, dan pastinya sudah konfirmasi kepada keluarga besar, akhirnya memposting lah video-video atau peristiwa-peristiwa beliau dengan almarhum ayahnya. Tapi ternyata juga akhirnya menjadi polemik dalam tanda kutip. Oleh netizen. Ya. Siapakah dia? Kita saksikan tayangan berikut ini. Enggak, langsung aja. Langsung, ini dia. Ria Ricis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Biasanya kan Abi suka cerita kalau ada tamu-tamu di sini. Ini pernah nih syuting sinetron sama gue. Sekarang gue bilang, ini pernah nih collab sama gue. Lo pernah gak collab sama dia? Assalamualaikum. Oke. Jadi calling aja. Sehat. Alhamdulillah. Ria. Tante Ramzi kok kurusan? Biasa sayang banyak pikiran. Emang dulu enggak gitu ya? Badan. Tapi gini, yang pertama secara pribadi ngelihat kalian seneng. Dalam arti sudah bisa tersenyum, sudah bisa datang ke beberapa acara gitu ya. Seneng dalam arti ini yang bisa memberikan inspirasi buat kita. Kulun nafsin zaikatul maut, kita juga semua nanti akan meninggal dunia, akan mati. Ya memang kemarin itu, kalau kayak saya menggunakan bahasa, ya memang sudah jatahnya ayah Anda harus meninggal dunia. Terpukul, sedih pastinya, tapi sekarang udah move on. Harus. Alhamdulillah. Tapi yang pertama, walaupun telat, kami keluarga besar Kopi Viral, turut berbelasungkawa. Terima kasih banyak. Dan momen itu memang kita ngikutin ya. Paling tidak lewat sosial media. Betul. Momen itu dalam arti ketika semua keluarga ngumpul, Ricis gak dapat rezeki lagi ada di luar kota. Di Werbo waktu itu.